Hai, nama saya Arif Rahman Igrisa. Apakah kamu ingin mengembangkan potensi dirimu? Jika ya, kamu harus melakukan 3 hal ini. Pertama, mengenali diri sendiri. Kenali dirimu sendiri. Kelebihanmu, kekuranganmu, apa yang membuatmu bahagia, apa yang paling kamu hindari dalam hidup, dan lain sebagainya. Dengan mengenali diri sendiri, tentu kamu akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi dirimu. Kedua, menentukan tujuan hidup. Tentu saja, kita harus memiliki tujuan dalam hidup. Kalau tidak punya arah tujuan hidup ini, kita tidak akan maju. Mungkin maju, setidaknya kalau kita berpindah tempat, kita hanya akan sampai di tempat yang tidak kita inginkan jika tidak memiliki tujuan hidup. Oleh karenanya, punyailah tujuan hidup. Ketiga, milikilah motivasi hidup. Motivasi bagaikan bahan bakar. Tanpanya, kendaraan kita untuk mengembangkan potensi diri bisa mogok dan tak jalan kemanapun. Milikilah motivasi hidup. Setidaknya, jawablah pertanyaan ini. Kenapa aku harus memulainya? Namun, masalahnya, sering kita malas. Atau, tidak tahu ilmunya. Atau kita bertemu dengan para pencuri impian yang menularkan energi-energi negatif yang berkata, ah, kamu tidak bisa, ah. Atau kamu tidak memiliki teman-teman yang mendukung kamu. Bergabunglah dengan expert. No more rasa malas, karena di expert, kamu akan mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan motivasi untuk mengembangkan dirimu. No more tidak tahu ilmunya. Ada banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan di expert untuk mengenali potensi diri kamu sendiri. Yang paling penting, kamu akan bergabung dengan komunitas berbagi semangat dan belajar di expert. Kamu akan bertemu dengan orang-orang mendukung impian dan tujuan kamu, yang kamu menjadi lebih termotivasi lagi dalam meraih impian. Ayo bergabung dengan expert.